see what I see? Halo semuanya, warga desa Sukawedi. Saya Rika dari kota Tangerang. Ingin, sebenarnya ini bukan pengalaman pribadi saya. Ini pengalaman yang dialami oleh tante saya. Sebenarnya banyak sih cerita horor yang sering saya dengar dari keluarga. Karena memang kebetulan keluarga itu orang-orangnya sensitif gitu untuk hal-hal itu. Tapi kenapa saya ceritakan yang satu ini, karena nggak tahu kenapa sangat nempel gitu, sangat membekas aja gitu di saya. Jadi kejadiannya tahun 1991, udah lama banget, saya juga belum lahir. Tante saya tuh baru lulus SMA dan dia sudah keterima kerja di Jakarta. Kejadiannya pada saat tante saya pulang kerja. Jadi beliau kalau balik dari tempat kerjanya ke rumah itu nyambung-nyambung kendaraan gitu. Jadi nanti naik mikrolet, turun dari mikrolet harus naik angkot lagi gitu sampai 3 kali. Nah, ceritanya ini pulang jam 9 malam. Kondisinya ya sepi, dibilang sepi sih enggak ya, cuman katanya sih ya lumayan jarang banget lihat orang gitu jam segitu. Dan pada saat dia turun dari mikrolet gitu, itu kan ada 3 jalur. Pada saat dia turun dari mikrolet itu, dia di jalur 1 ceritanya ya. Di jalur 1, dan untuk sampai ke rumah itu dia harus nyebrang ke jalur 3 untuk nyambung angkot lagi gitu. Nah, pada saat dia mau nyebrang ke jalur 3, dia fokus dia teralihkan ke seorang perempuan yang ada di depan dia. Ya, sekitar berapa ya? 50 meter ya, atau saya kurang tahu ya, katanya sih pokoknya enggak terlalu jauh tapi gak deket banget gitu, sekitar 50 meter kali apa 70 meter gitu. Dan dia jalan nih, perempuan, jadi posisinya tante saya di belakang perempuan itu. Dia ngikutin perempuan itu yang gak tahu kenapa gitu, pada saat itu penasaran aja, pengen ngikutin ini cewek gitu. Jalan gitu, tapi kok tante saya tuh perasaannya tuh gak enak gitu, kayak ada sesuatu yang ganjil tapi gak tahu apaan gitu. Dan biasanya kalau dia udah punya feeling kayak gitu, akan ada sesuatu yang buruk terjadi gitu. Setelah agak ya sekitar jalan 2 menit 3 menit kali ya, itu tante saya ada kepikiran, ah lama-lama ini cewek kok jalannya lambat banget gitu, kayak udahlah ngapain juga lah gitu, ngikutin ngeduluin aja gitu, habis itu nyebrang. Pada saat kepikiran kayak gitu, pas banget dia mau ngeduluin, belum sempat ngeduluin, itu dari arah belakang, belakang, dari arah belakang tante aku itu ada angkot yang
klakson, tiba-tiba ada angkutan umum klakson kenceng banget sambil pakai lampu jauh gitu loh. Lampunya nyorot banget ke depan dan otomatis nerangin jalan yang ada di depan gitu. Dan nerangin si cewek yang jalan di depan tante aku itu gitu. Tante aku shock. Dia shock. Shocknya double ya. Pertama karena suara klakson gitu yang memecah keheningan gitu. Karena sepi terus tiba-tiba ada klakson. Dan keduanya itu dia kaget. Soalnya pas begitu lampu angkutan umumnya itu nyorot ke depan, si cewek itu kesorot dan tante aku lihat badan si cewek itu tuh penuh tanah merah gitu. Jadi dia kelihatan gitu pakai baju sama rok pendek gitu. Tapi tanah semua sampai ke tangan-tangannya sampai ke kakinya juga tanah merah semua gitu. Bukan sekedar bekas misalnya kalau orang jatuh di tanah kan kayak cuman kotor doang bajunya, ini tuh enggak. Ini bener-bener setanah-tanahnya merah gitu, gimana sih di seluruh badan si cewek itu. Dan ya sontak lah tante aku langsung lari gitu sekenceng-kencengnya. Dan ya dia baru sadar gitu kalau di daerah itu beberapa hari yang lalu ada kecelakaan dan menewaskan, ya pokoknya ada korban di situ. Ya jadi mungkin gitu, mungkin dia gitu yang korbannya atau gimana ya. Tante aku udah gak bisa mikir lagi gitu. Ya itu aja sih cerita dari saya. Mungkin sebenarnya masih ada banyak cerita lagi, tapi mungkin di next time aja ya. Terima kasih. Cerita horor @gmail.com